Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadana li subulin najah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jalla fi kulli shay'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. سيد أولي العزم وأولي النهى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan adik-adik saya sekalian, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Mengingatkan tentang kesyukuran adalah suatu perkara yang tidak ada ujungnya, karena kita di dalam kehidupan selalu diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita hingga. Bagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Karena itu kewajiban kita adalah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya untuk kita semua. Dan di malam hari yang berbahagia ini, saya sangat bergembira dikumpulkan bersama seluruh hadirin dan hadirat sekalian di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ahabbul liqa' ila Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam sebuah kegiatan yang baik, dalam sebuah acara yang baik, yaitu kita saling mengingatkan akan sebagian dari perkara agama kita, bekal di dalam kehidupan kita dan pijakan yang menguatkan kita di dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarallahu fi man 'inda." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid, dari masjid-masjid Allah, mereka membaca kitab Allah, dia membaca Al-Quran, atau semakna dengannya dia membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling mempelajarinya antara sesama mereka. Tidaklah mereka duduk seperti ini di masjid kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di situ di depan para malaikatnya dalam keadaan dibanggakan. Karena itu saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Besar, yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Semoga keberadaan kita semua di sini dicatat sebagai amalan yang indah di sisinya, bekal yang berharga ketika kita menghadap kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua yang merupakan sebab terselenggaranya acara kebaikan ini selalu mendapatkan pahala dan balasan yang baik di sisi Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau bersabda,
Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Dia tidak melakukan langsung sebuah kebaikan, tapi dia menjadi sebab. Dia menunjukkan, dia yang memfasilitasi, dia menjadi sebab terjadinya sebuah kebaikan, terselenggaranya sebuah kebaikan. Maka dia dapat pahala sama dengan orang yang melakukannya. Ini dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Suatu hari yang hendaknya selalu kita tanamkan di dalam jiwa, bahwa masjid itu punya kedudukan yang sangat besar di dalam agama. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam awal kali beliau berhijrah ke Madinah. Yang paling pertama beliau bangun adalah membangun masjid sebelum beliau membangun rumah. Beliau membangun masjid sebelum membangun rumahnya. Karena masjid ini adalah sumber kekuatan kaum muslimin, sumber kebaikan kaum muslimin. Dari kekuatan masjid ini terlahirlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjayakan Islam hingga hari ini kita semua yang hadir di sini alhamdulillah merasakan nikmatnya Islam itu dengan jasa-jasa mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan agama ini kepada kita. Menyampaikan agama ini kepada kita. Karena itu harus diingat bahwa masjid punya peranan yang sangat besar di dalam agama. Punya peranan yang sangat besar di dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruhi seorang anak muda yang ia atau Rasulullah meruhi seorang lelaki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Kata beliau di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sab'atun yudhilluhum Allah tahta dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang Allah akan teduhi di bawah teduhan arsy-Nya. Hari tidak ada teduhan pada hari kiamat kecuali teduhan Allah. Siapa tujuh golongan ini? Salah satunya adalah seorang yang hatinya itu selalu terikat dengan masjid, tergantung dengan masjid. Sebutkan bagi suatu amalan yang paling baik, suatu amalan yang paling baik. Karena itulah apa yang diutarakan dari maksud baik untuk adanya kegiatan pengajian itu adalah sebuah amalan yang hendaknya disambut dengan baik, perkara yang hendaknya kita semua bersyukur apabila ada orang-orang yang ingin menegakkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk seluruhnya. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada malam hari ini saya ingin mengingatkan diri saya dan seluruh hadirin dan hadirat akan sebuah hadis yang agung. Hadis yang sangat besar manfaatnya di dalam kehidupan. Hadis yang seorang hamba sepanjang masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih punya darah yang mengalir, ia sangat perlu pada hadis yang mulia ini. Hadisnya dimaklumi, tapi banyak orang yang melalaikannya. Hadis yang saya maksud adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Beliau meriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani. Uqbah bin Amir Al-Juhani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, man najaa?" Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan itu? Apakah jalan keselamatan itu? Perhatikan bagaimana sahabat yang mulia ini bertanya. Pertanyaannya adalah pertanyaan seorang yang berakal, seorang yang tahu
di mana akhir dari kehidupannya. Sebab hanya orang yang mengerti bahwa dia akan kembali kepada Allah, suatu saat dia akan meninggalkan dunia yang fana ini, dan kepastiannya akan berdiri di depan Allah mempertanggungjawabkan segala amalan. Seorang yang sadar akan hal ini, dia pasti selalu berpikir apa jalan keselamatan supaya dia selamat. Ya. Karena keselamatan inilah yang diperlukan. Pada hari kiamat hanya ada dua golongan, tidak ada golongan yang ketiga. Allah berfirman, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok di dalam surga dan satu kelompok di dalam neraka. Hanya ada dua golongan. Satu di dalam surga dan satu di dalam neraka. Iya. Hanya ada dua kelompok. Di ayat yang lain Allah berfirman, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Apakah dia di kelompok yang merugi atau di kelompok yang beruntung? Hanya ada dua keadaan. Allah firman, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat tertawa dan dia pula Allah yang membuat menangis. Iya. Pada hari itu hanya ada wajah-wajah yang tertawa berseri-seri dari penduduk surga, atau wajah yang bermuram durkan, wajah yang diliputi dengan debu, sedih akan ketentuannya di dalam api neraka yang dibilang. Iya. Hanya ada dua golongan. Allah firman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu thalimina fiha jithiya. Setiap dari kalian pasti akan melewati jembatan di atas neraka jahannam. Karena ada jembatan di atas neraka jahannam, pasti akan dilewati setiap manusia. Siapapun dia pasti melewatinya. Tidak muslim, tidak pula kafir. Tidak nabi, tidak orang saleh, orang yang mati syahid. Mukmin, mukminah, semuanya pasti akan melewati jembatan ini. Itu adalah ketentuan dari Allah. Suatu hal yang telah dipastikan tidak bisa berubah lagi. Allah telah bersumpah, semuanya harus melewati jembatan tersebut. Iya. Ini jembatan. Jangan dikira seperti jembatan yang kita lihat di sini, ya, yang tergambar di benak kita, jembatannya lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang, sangat tergelincir, di tengahnya ada jangkar-jangkar yang menyambar seperti duri-duri sa'ban, kata Nabi. Kira-kira siapa yang berpikir bisa selamat di posisi ini? Allah menyebutkan hanya ada dua golongan. Thumma nunajjil ladina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ada yang diselamatkan. Wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Dan kami akan membiarkan orang-orang yang zalim jatuh di dalamnya dalam keadaan berlutut. Ini dua golongan. Karena itu wajar kalau para sahabat pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya seperti ini. Ya Rasulullah, man naja? Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku jalan keselamatan. Dan pertanyaan sahabat ini juga memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang berharga, bahwa seorang mukmin di dalam kehidupannya, seorang mukmin dan mukminah di dalam kehidupannya harus mempunyai semangat yang besar
untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kita. Setiap dari kita telah ditetapkan lembaran-lembaran kehidupannya. Tidak ada satu hari pun yang berlalu kecuali satu lembaran dari kehidupan telah berlalu. Tidak ada satu masa yang telah meninggalkan kita kecuali telah berkurang dari umur kita. Kecuali telah berkurang dari umur kita. Karena itu semangat adalah hal yang sangat diperlukan. Seorang memiliki semangat berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-sama'i wal ard. Arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa fi kulli khair. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billahi wa la tahzan." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Iya. Dia kuat dari sisi tenaga, itu lebih baik daripada yang lemah. Apalagi dia kuat dari sisi keimanan, pasti lebih baik daripada orang yang lemah keimanannya. Tetapi Nabi mengatakan pada semua mukmin itu ada kebaikan. Dan ini nikmatnya seorang sebagai mukmin. Pada semuanya ada kebaikan. Kemudian Nabi menyatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kamu merasa lemah. Iya, disuruh bersemangat. Harus ada semangat. Tapi disertai dengan memohon pertolongan kepada Allah. Kita ini manusia penuh dengan kekurangan, walaupun iya, ada kemampuan, kekuatan, punya semangat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membantu, tidak memberi taufik, tidak ada arti kekuatan dan semangat kita. Karena itu, kita hendaknya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan kamu merasa lemah. Jangan merasa lemah. Ya. Seseorang apabila dia telah lemah dari awal perkara, langkahnya akan melemah. Ya, langkahnya akan melemah. Kita semua ini di dunia adalah musafir menuju ke negeri akhirat. Tidak ada yang akan tinggal kekal di dunia. Akan berjalan ke negeri akhirat. Ya. Jalan yang kita tempuh ke negeri akhirat ini, kalau kita anggap jalan yang jauh, langkah kita akan melemah. Ya. Tetapi seorang tatkala tahu bahwa kehidupannya pasti di negeri akhirat, dia pasti akan sampai ke sana, ia pun akan melangkah dengan kuat. Karena itu harus digabungkan antara dua hal. Dan ini termasuk rahasia dari ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami beribadah. Ada ibadah, ada semangat. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Selalu memohon kepada Allah, mengambil pertolongan, mengingat yang di atas. Dan ini dari keindahan surah tersebut. Dan kandungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kandungan yang sangat luas sekali. Bayangkan dari luasnya, para ulama berkata seluruh dari kandungan Al-Quran itu terkumpul di surah Al-Fatihah. Dan seluruh surah Al-Fatihah itu kandungannya terkumpul pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira bagaimana kalau ayat ini dijelaskan? Betapa luas kandungan dan makna yang terdapat di dalamnya. Ya jelas. Yang ingin saya ingatkan di sini sebagai pelajaran untuk diri saya dan seluruh hadirin dan hadirat, bahwa para sahabat yang bertanya ini, Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, punya semangat yang kuat. Keren, perhatikan pertanyaannya. Ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa jalan keselamatan?
apa dia jalan? Keselamatan. Maka Nabi SAW menjawabnya. Iya. Nabi menjawabnya. Dan jawaban ini hal yang sangat kita perlukan. Nabi menjawab dengan tiga perkara. Kata beliau, amsik alaika lisanak. Jalan keselamatan itu hendaknya engkau menahan lisanmu. Wal yasa'ka baituka. Yang kedua, hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Wa baki ala khati'atik. Dan yang ketiga, tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Subhanallah. Luar biasa pesan dari Nabi SAW. Pertanyaannya pertanyaan luas. Apa jalan keselamatan? Jalan keselamatan banyak. Tapi dari keindahan pengajaran Nabi, Nabi itu ketika mengajarkan sesuatu, beliau mengajarkannya sesuai dengan kadar yang diperlukan oleh orang yang bertanya. Dan didekatkan dengan angka-angka. Tiga, kadang beliau ditanya, kadang dia sebutkan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada lima. Tujuh golongan dinaungi di bawah teduhan arsy Allah. Padahal ada lebih dari tujuh. Cuma disebut angka supaya apa? Mudah diingat. Ada tiga disebut oleh Nabi. Tiga jalan keselamatan. Sekali lagi, jalan keselamatan itu banyak, bukan hanya tiga. Kita tadi di salat isya mendengarkan ayat-ayat dibacakan dari surah Ali Imran. Dan terdapat di dalamnya jalan-jalan keselamatan yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ini takwa dari jalan keselamatan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali di atas keislaman. Ini jalan keselamatan yang kedua, menjaga diri di atas keislaman. Waqtasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Ini jalan keselamatan yang keempat. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Ini jalan keselamatan yang keempat. Dan di kelanjutan ayat diingatkan nikmat persatuan dan diingatkan jalan keselamatan yang lainnya, yaitu berdakwah kepada kebaikan. Ini yang kelima. Yang keenam, amar ma'ruf. Dan yang ketujuh, nahi munkar. Bayangkan, tadi kita dengarkan tiga ayat. Dan tiga ayat ini ada tujuh jalan keselamatan. Ada tujuh jalan keselamatan bagi seorang hamba. Karena itu di akhirnya setelah disebutkan wa lakum minkum la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Supaya kalian beruntung. Jadi sekali lagi, jalan keselamatan itu banyak. Tapi harus diketahui bahwa siapa yang ingin selamat itu tidak sekadar berangan-angan saya. Oh, saya ingin selamat. Saya ingin menjadi penduduk surga. Saya ingin terbebas dari api neraka. Cuma berangan-angan, tidak ada amalan menuju ke sana. Tidak menunggu jalan-jalannya. Ini tidak mungkin. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi. Kata seorang penyair, engkau menghendaki keselamatan tapi engkau tidak menunggu jalan-jalannya. Sesungguhnya perahu itu tidak berjalan di daratan. Perahu jalannya di mana? Di air. Walaupun perahu menyelamatkan, tapi kalau dia berjalan di darat, tidak bisa jalan. Harus berjalan di tempatnya masing-masing. Karena itu jalan keselamatan hendaknya ditempuh sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini saya akan terangkan tiga jalan keselamatan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tiga hari ini sangat indah di dalam kehidupan. Perkara yang sangat kita perlukan. Perkara yang sangat kita perlukan. Dan di dalamnya terdapat makna-makna ibadah yang sangat agung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Nabi bersabda, amsik alaika lisana. Jagalah lisan engkau. Ya. Beliau perintah untuk menjaga lisan. Sebab lisan ini kalau tidak dijaga,
dia sendiri yang akan mencelakakan kita. Satu kalimat yang diucapkan oleh lisan kadang menyebabkan kita dimurkai hingga hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yatakallamu min sakhatillahi ma kana yadhunnu." Sungguhnya seorang lelaki dia berbicara dari kalimat yang mengandung kemurkaan Allah. Dia tidak pernah menyangka kalimat ini tersebar sekian jauh. Maka dicatat untuknya kemurkaan Allah hingga hari kiamat. Satu kalimat diucapkan oleh lisan tidak dia perjelas. Nabi bersabda di dalam hadits riwayat Bukhari Muslim, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yatabayyanu fiha yadhillu biha ila an-nar ab'ada ma bayna al-mashriq wal maghrib." Sesungguhnya seorang lelaki kadang dia berbicara dengan satu kalimat tidak dia perjelas, kalimat ini menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Perhatikan, gara-gara apa? Satu kalimat. Ini bahayanya lisan ini. Karena itu kata seorang penyair bijaksana, "Ihdar lisanak ayyuhal insan la yalghamannaka innahu thurban." Hati-hatilah engkau dari lisanmu wahai manusia, jangan sampai dia menggigitmu. Sebab lisanmu itu ada ular yang sangat berbahaya. Ular yang sangat berbahaya. Tapi kalau lisan ini dididik dengan hal yang baik, maka ini pula sumber kebaikan bagi manusia. Sumber kebaikan dari manusia. Disebutkan dari Luqmanul Hakim, walaupun banyak hikayat disebutkan dari Luqmanul Hakim, tapi apa yang disebutkan ini dari hal yang indah. Disebutkan dari Luqmanul Hakim, beliau ditanya pada seseorang itu apa yang paling baiknya. Maka beliau mengeluarkan lisannya. Kata beliau, ini yang paling baik. Ketika ditanya apa lagi yang paling buruknya, beliau juga mengeluarkan lisannya, ini yang paling buruk. So lisan ini, kapan dia baik, baik pula yang dia dapatkan. Kapan dia buruk, buruk pula yang dia tuai. Buruk pula yang dia tuai. Karena itu Nabi SAW ringkas wejangannya, tapi jalan keselamatan betul-betul jelas. Amsik alaika lisanak, liharalah lisan engkau, jagalah lisan. Karena itulah di dalam agama kita terdapat perintah-perintah menjaga lisan. Dan di dalam agama kita terdapat dosa-dosa yang diharamkan, dan dosa-dosa tersebut bermuara dari ucapan lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang lurus, sadida. Lurus ucapannya. Ucapan yang baik. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Kalau kalian seperti itu, Allah akan memperbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi subhanallah, ketakwaan dan menjaga lisan dua hari ini dari hal yang memperbaiki amalan dan hal yang mengampuni dosa seorang hamba. Hal yang mengampuni dosa seorang hamba. Karena itu seorang mukmin kalau dia berucap, ucapannya adalah ucapan yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berucap yang baik atau diam. Iya. Kalau dia tidak berucap yang baik, dia diam. So, apa yang diucapkan oleh lisan itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat, disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ketika seorang hamba telah dihadapkan untuk dihisab, maka mulutnya dikunci. Iya. Mulutnya dikunci, berbicara seluruh anggota tubuhnya. Berbicara seluruh anggota tubuhnya. Mempersaksikan apa yang dia lakukan. Iya. Mempersaksikan apa yang dia lakukan. Karena itu hendaknya kita memeliharanya dengan baik
Dan ingat di sini diterangkan bahwa menjaga ketakwaan dan menjaga ucapan yang baik itu dari sebab pengampunan dosa. Dari sebab pengampunan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li 'ibadi yaqulu allati hi ahsan, inna asy-syaitana yanzaghu bainahum." Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka berucap yang paling baik. Kenapa? Karena syaitan mengadu domba antara mereka. Iya. Betapa banyak terjadi permusuhan, terjadi kebencian, bahkan ke tahap hampir terjadi pertumpahan darah. Kenapa? Akibat perbuatan lisan. Akibat perbuatan lisan. Karena itu kita diperintah untuk berucap yang paling indah, yang paling baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang paling baik ucapannya? Diterangkan ucapan yang terbaik itu apa? Bagi siapa yang berucap? Iya, ucapan yang terbaik adalah orang yang berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada agama, mengingatkan manusia kepada kehidupan di akhirat. Da'a ila Allah wa amila salihan, dan dia beramal salih. Ini yang paling baik ucapannya. Dan dia berkata, sesungguhnya saya adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lisan ini banyak amalan kebaikannya. Dia bisa berdakwah kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Dia bisa membaca Al-Quran, berzikir, menyebut asmaul husna, dan selainnya dari amalan-amalan kebaikan. Bahkan Allah memuliakan kita dengan kebaikan-kebaikan yang hanya menggerakkan lisan. Tidak berat, tapi pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-'azim." Ada dua kalimat. Sangat ringan diucapkan oleh lisan. Sangat berat di timbangan Allah dua kalimat ini. Dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Apa dua kalimatnya? Kalimat yang pertama, subhanallahi wa bihamdi. Mudah kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji untuk-Nya. Subhanallahi wa bihamdi. Kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Dua kalimat ringan, bisa diucapkan sambil berbaring, sambil berjalan, sambil bekerja, sambil berkendaraan, beraktivitas. Tapi itulah manusia. Jalan kebaikan digunakan, namun kebanyakannya melupakan kebaikannya sendiri. Melupakan kebaikannya. Kalau kita hitung umur kita yang sudah berlalu ini, waktu-waktu kosong yang telah kita lewati, betapa menyesalnya kita ketika roh keluar dari badan. Betapa menyesalnya akan umur yang telah berlalu itu. Waktu-waktu yang kita tidak penuhi dengan pikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau waktu-waktu itu bukan hanya kosong, tapi diisi dengan kemaksiatan dan hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat merugi seorang hamba tatkala rohnya keluar dari jasadnya. Tatkala rohnya keluar dari jasadnya. Hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Sehingga tatkala kematian itu mendatangi salah seorang dari mereka, setelah keluar rohnya, barulah dia berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah saya ke dunia supaya saya beramal salih terhadap hal-hal yang saya tinggalkan." Ya. Dan memang penyesalan itu datangnya terakhir. Ya. Kalau penyesalan datangnya di awal, tidak ada yang jadi dalam kesalahan. Tapi penyesalan datangnya selalu terakhir. Selalu terakhir. Dan yang terakhir ini, kalau dia datang masih ada kesempatan, alhamdulillah. Tapi kalau penyesalan setelah ruh keluar dari jasad, setelah kita dibangkitkan di depan Allah, tidak ada arti penyesalan, tidak ada makna tangisan, bahkan tidak akan berharga. Tidak akan berharga raungan dan ratapan kepada siapapun pada hari itu.
Karena itu sepanjang Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita kebaikan, maka ini adalah kesempatan-kesempatan kita untuk menempuh jalan keselamatan. Amsik alaika lisan. Kata Nabi, jagalah lisan engkau. Dari mana menjaga lisan? Kita menghindari dosa-dosa yang berbahaya bagi lisan ini. Banyak kejelekannya lisan ini. Di antara hal yang paling buruk adalah dia berbuat ghibah. Menceritakan kejelekan orang lain. Menceritakan kejelekan orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Itu ghibah namanya. Saudara kita sebut dengan sesuatu yang dia benci. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau sesuatu itu memang ada pada dirinya, bagaimana? Kata Nabi, kalau ada pada dirinya, itulah ghibah namanya. Kalau tidak ada pada diri saudaramu, maka itu artinya kamu berbuat kedustaan kepadanya. Kamu berbuat kedustaan kepadanya. Karena itu, ghibah ini dosa yang sangat berbahaya. Ibaratkan di dalam Al-Quran, ya, atuhibbuna apa ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian cinta untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan saudaranya sudah mati? Dia punya saudara sudah mati, dia makan lagi dagingnya. Ada yang suka seperti ini? Allah telah terangkan, kalian semua membencinya. Namun sekarang ini banyak orang yang suka makan daging saudaranya, dianggap suatu hal ya nikmat. Bahkan sekarang ini itu sudah menjadi pelajaran umum, sebab ada acara-acara gosipnya memang bisa ditonton di layar-layar televisi. Ya. Acara khusus untuk apa yang disebut gosip, sudah sering disebut sebagai apa? Gosip, subhanallah. Perkara yang memang mengandung ghibah di dalamnya. Perkara yang mengandung ghibah di dalamnya. Kemudian dari dosa juga namimah, mengadu domba. Ya. Mengadu domba itu artinya dia menukil pembicaraan untuk merusak antara hubungan dua orang. Itu mengadu domba. Dan ini diantara dosa yang sangat besar, karena Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannatan lamman, tidak akan masuk surga seorang yang selalu berbuat apa namanya namimah, selalu berbuat namimah. Demikian pula dari hal yang hendaknya lisan dijaga darinya. Lisan ini jangan sampai berucap kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang keji, kalimat-kalimat yang tidak sopan. Tapi hendaknya dia bertutur dengan hal yang baik, dididik dengan ucapan yang baik, dididik dengan ucapan yang baik. Hendaknya selalu ada di lisannya kata-kata yang baik, nikmat untuk didengar. Dia dapat pahala ketika mengucapkannya, menjadi pendidikan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Dan memang segala sesuatu itu harus dibiasakan. Segala sesuatu harus dibiasakan. Sebab almar ma'tad, seseorang itu sebagaimana kebiasaannya. Kata orang Indonesia itu tadi apa namanya pepatah bahasa Arabnya. Kata orang Indonesia apa? Ala bisa karena biasa. Karena dibiasakan akhirnya itu menjadi tabiat seseorang, menjadi akhlak dan kepribadian seseorang. Akhlak itu dua macam. Ada akhlak yang merupakan anugerah Allah. Memang dari kecilnya dia diberi akhlak yang baik. Pemberani, dermawan, sering berucap yang baik dari kecil. Tidak ada akhlak sifatnya muktasab, sifatnya dilatih, dia mendidik dirinya sehingga dia berakhlak dengan akhlak yang baik ini. Dan inilah dengannya lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Beliau berkata, inna mabu'itu liutammima makarim al-akhlaq. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan dari hal yang hendaknya lisan dijauhkan darinya, lisan jangan berucap sesuatu yang tidak bermanfaat. Iya. Sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau ada hal yang tidak bermanfaat diucapkan, seseorang tidak dapat dosa. Iya. Tidak dapat dosa. Kalau memang hal tersebut sifatnya adalah perkara yang mubah, tidak ada manfaatnya. Namun hendaknya ditinggalkan oleh seorang hamba untuk menjaga lisannya, untuk menjaga lisannya. Yang jelas ini sabda Nabi luas cakupannya. Dan indahnya beliau mengibaratkannya dengan kalimat, amsik alaika lisanak
hendaknya engkau selalu menjaga lisanmu. Dan kalimat alaika di dalam bahasa Arab ini punya makna tersendiri. Hendaknya engkau selalu menjaga lisanmu, menunjukkan harus ada keseriusan di dalam diri untuk selalu apa? Menjaga lisan. Kemudian wasiat beliau yang kedua, dari jalan keselamatan yang kedua yang beliau terangkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal yasa'ka baituka." Hendaknya rumahmu itu menjadi lapang bagimu. Hendaknya rumah menjadi lapang. Ya. Ini hadis perlu dipahami lebih seksama. Apa maksudnya? Hendaknya rumah kita itu menjadi lapang bagi kita. Ini maknanya ke dalam beberapa hal. Hal yang pertama, dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang diberikan untuknya, dia merasa lapang dengannya. Diberi rumah, dia lapang dengan rumahnya. Walaupun rumahnya sempit, tapi dia merasa lapang dengan rumahnya tersebut. Dan ini namanya qanaah. Ini namanya qanaah. Dan qanaah ini kekayaan yang paling berharga. Tidak ada lagi kekayaan yang lebih hebat daripada qanaah. Tidak ada kekayaan yang lebih hebat daripada apa? Qanaah. Sebab kekayaan bukan dengan banyaknya harta benda. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisal ghina an kathratil ard, innama al-ghina ghina an-nafs." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Kekayaan itu adalah kekayaan di dalam jiwa. Kekayaan di dalam jiwa. Ini yang paling berharga. Sesuatu yang sedikit, kalau dia memiliki kekayaan dalam jiwa yang sedikit ini sangat banyak sekali nilainya. Tapi kalau dia tidak punya kekayaan dalam jiwanya, sesuatu walaupun sangat banyak, yang banyak itu juga akan kurang. Yang banyak itu juga akan kurang. Dan ini tabiat banyak manusia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna li ibni Adam wadiyan min dhahab, la bataga ilaihi ma tharitha." Andai kata anak Adam itu diberi dua lembar berisi emas, pasti dia akan cari lembar yang ketiga. Sudah punya dua lembar berisi emas banyak sekali. Mau diapakan semua lembarnya itu? Tapi subhanallah, dia masih mencari lembar yang ketiga. Masih mencari lembar yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa membuat dia puas kecuali tanah nanti yang menyumbat mulutnya di alam kubur. Itulah yang membuat dia puas, berhenti mencari. Tapi kalau dia punya kekayaan di dalam jiwa, ini adalah hal yang sangat berharga. Ya. Ingat, Nabi bersabda, "Laisal ghina an kathratil ard, innamal ghina ghina an-nafs." Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu dengan kekayaan di dalam jiwa. Kekayaan di dalam jiwa. Karena itu di sini Nabi bersabda, "Wal yasa'ka baituka," hendaknya rumahmu itu menjadi lapang bagimu. Ini menunjukkan kepuasan di dalam jiwanya. Ia merasa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ujangan Nabi, hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Ini juga mempunyai makna yang lain. Mempunyai makna yang lain dari jalan keselamatan. Artinya apa? Kalau terjadi sebuah permasalahan, terjadi sebuah fitnah di tengah manusia, kekacauan, maka yang paling baiknya seseorang itu duduk di rumah. Rumahnya menjadi lapang, jangan dia keluar. Ya. Ini telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Satakunu fitanun." Akan terjadi nanti fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan. Kata beliau, "Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'id." Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. "Wal-qa'idu khairun min al-mashi." Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. "Wal-mashi khairun min as-sa'i." Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Kalau ada fitnah, semakin dia sambut dengan berlari berjalan, maka fitnah ini akan selalu menyambutnya. Karena itu kata Nabi setelahnya, "Faman tasyarrafa laha fastashrifhu." Siapa yang menyambut fitnah itu, maka fitnah itu akan menyongsongnya. Ya. Akan menyongsongnya. Demikian seorang hamba, apabila terlibat di dalam sesuatu, semakin dia masuk di dalamnya, pasti syaitan akan semakin bergembira. Karena itu, orang yang duduk, ya duduk tidak banyak pekerjaan, lebih baik daripada berdiri.
Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Dan yang paling amannya, dia duduk saja di rumahnya. Itu yang paling aman. Karena itu Nabi bersabda, waliyasa kabaituka. Hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Kemudian, diantara makna jalan keselamatan ini, hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu, ini juga terdapat makna seorang hamba selalu bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Apabila ia diberi nikmat, ya, ia bersyukur dengan nikmat tersebut. Ia tetap berada di dalamnya dan mengingat bahwa ia sedang berada di suatu nikmat. Baik. Jadi ini jalan keselamatan yang kedua yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, beliau berkata, "Wa baki ala khati'atik." Hendaknya engkau selalu menangisi kesalahan-kesalahanmu. Ya. Ini jalan keselamatan yang ketiga. Seorang selalu menangisi kesalahannya. Selalu menangisi kesalahannya. Di sini Nabi tidak merinci. Beliau tidak berkata selalu menangisi kesalahanmu. Selalu menangisi kesalahanmu kalau kamu punya kesalahan. Beliau tidak berucap seperti itu. Beliau hanya berkata, hendaknya engkau menangisi kesalahan-kesalahanmu. Kenapa? Sebab setiap manusia pasti punya kesalahan. Namanya manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu berbuat kesalahan. Dan yang paling baik dari orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang banyak bertobat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an." Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini berbuat dosa siang dan malam, dan aku mengampuni seluruh dosa. Mohon ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Iya. Karena itu, seorang hamba yang baik adalah hamba yang selalu menyadari bahwa pada dirinya ada kekurangan. Pada dirinya selalu jatuh di dalam kesalahan. Kalau perasaan ini sudah ada di dalam jiwa, maka ini sudah merupakan batu loncatan pertama untuk berbagai pintu ibadah. Sebab kalau dia tahu dirinya itu penuh dengan kekurangan, dia pasti akan selalu memperbaiki dan memperbaiki dirinya. Apabila dia tahu bahwa dirinya penuh dengan kekurangan, dia tidak menelantarkan nasihat dari orang-orang yang berilmu dan kawan-kawannya. Kalau dia tahu bahwa dirinya penuh kekurangan, dia akan sadar betapa pentingnya dia memiliki orang-orang yang berada di sekitarnya, teman bergaul, keluarga. Kalau dia tahu bahwa dirinya banyak kekurangan, dia pasti akan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini dari keindahan-keindahan yang muncul apabila seorang hamba menapaki jalan keselamatan yang digariskan oleh Nabi di sini. Wabuki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Perhatikan bahasanya, tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Ya. Bukan dikatakan akui. Sebab kalimat tangisan ini lebih mendalam menunjukkan makna penyesalan dia terhadap dosa tersebut. Ya. Menunjukkan makna penyesalan dia terhadap dosa tersebut. Tatkala ia menangisi dosanya dan kesalahannya. Ya. Dan menangisi itu adalah sifat yang baik. Sifat hamba-hamba Allah, para nabi dan para rasul, mereka menangis di dalam ibadahnya. Menangis di dalam ibadahnya. Dan itu menunjukkan kelembutan jiwa. Bukan menunjukkan kelemahan jiwa. Tidak. Sebab tangisan karena takut kepada Allah, itu menunjukkan kelembutan jiwa dan kebaikan. Ada pun tangisan karena, bukan karena takut kepada Allah, itu lain lagi masalahnya. Sebab menangis itu banyak macam. Ada orang menangis karena gembira. Ya. Ada orang yang menangis karena kena musibah. Ada orang yang menangis karena orang lain ikut menangis. Ya. Ada orang yang menangis karena memang profesinya adalah menangis. Ya. Dan ini dimaklumi sekarang ini. Ada orang-orang yang punya profesi pandai menangis. Dan itu ada pelajarannya. Bagaimana cara supaya orang itu bisa cepat menangis dan dia bisa orang membuat orang menangis. Itu ada pelajarannya. Kalau ingin kursus boleh dia ikut kursus di masa ini. Jadi profesi pada sebagian orang. Di sebagian tempat kalau ada orang yang meninggal,
didatangkan sekelompok perempuan tak tahu dari mana datangnya untuk menakisi si mayit. Ya, supaya dikesankan bahwa mayit ini adalah orang yang berharga sehingga banyak yang apa? Banyak yang menangisi kepergiannya. Nah, ini adalah perkara jahiliyah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khimtani fi ummati min amril jahiliyah." Dua perkara dari urusan umatku yang merupakan perkara jahiliyah, yang pertama ta'un fil ansar, dia celah nasab seseorang, dan yang kedua dia meratapi orang yang meninggal, menangisi orang yang meninggal. Iya. Meratapi maksudnya meraung-raung. Ya, terhadap orang yang meninggal. Adapun kalau seorang anak menangis karena orang tuanya yang meninggal, ya itu adalah hal yang wajar biasa. Namanya tabiat manusia, siapa yang tidak bersedih? Dan Nabi sendiri menangis ketika melihat apa namanya? Cucu beliau meninggal. Ya. Menetes air mata beliau. Dan ini bukan dalam rata, tapi itu adalah hal yang diajar, hal yang wajar biasa pada manusia. Tapi yang tidak wajar kalau dia meraung-raung di dalam tangisannya. Ini menunjukkan ketidakridhoannya terhadap ketentuan Allah dan menunjukkan bahwa dia telah menyelisih tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan yang ketiga, wabki ala khathiatik. Tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Ini renungan yang sangat berharga. Iya. Apalagi kita semua menyadari bahwa kehidupan ini terus bergulir tanpa henti. Iya. Terus bergulir. Umur kita terus berjalan. Yang jelas kepastiannya ajal kita telah ditentukan oleh Allah. Walikulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluha fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Apabila ajal itu telah datang, tidak bisa dikedepankan dan tidak bisa diakhirkan. Kematian adalah kepastian atas setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Semua dari kalian kemudian akan kembali kepada kami. Demikian di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang mengingatkan akan hakikat ini. Dan bukan artinya ketika seorang mengingatkan tentang kematian, tentang hari akhirat, bukan artinya seseorang itu dibuat melemah, tidak. Justru ini adalah obat untuk hati, supaya ia lebih menghargai arti dari kehidupannya, lebih menghargai arti dari umurnya, lebih menghargai nikmat kesempatan yang Allah berikan, nikmat kesehatan yang Allah anugerahkan, agar supaya ia terus berlari dan berlomba bersama ajal yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Iya. Karena itu, sepanjang Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, Nabi berpesan, "Wabki ala khathiatik." Tangisilah kesalahan-kesalahan. Dan kalimat tangisilah ini menunjukkan seseorang itu disunnahkan menegakkan ibadah-ibadah yang dengannya ia selalu menyadari akan kesalahannya, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Iya, dan itulah pentingnya kita selalu menghayati makna salat lima waktu, makna bacaan Al-Quran yang kita baca, makna dikir-dikir yang kita baca, kita menghayati makna sholat sunnah, makna sholat lain. Ya. Semua ini punya makna yang sangat indah. Apabila dihayati oleh seorang hamba, pasti akan menggetarkan hatinya. Jangan anggap hati ini adalah hati yang membatu. Kenapa saya kalau mendengar Al-Quran tidak bisa menangis? Ya, tidak bisa khusyuk. Ya. Jangan dianggap ia sebagai batu. Anggaplah hati ini adalah hati yang bisa menerima petunjuk. Batu saja, ya. Jangankan batu, gunung saja, apabila Al-Quran diturunkan kepadanya, akan hancur gunung itu berkeping-keping. Apalagi hanyalah hati seorang Muslim yang memang asalnya dia punya dasar yang dengannya bisa dilembutkan dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu perbanyaklah dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga wajahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hendaknya selalu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Kembali saya ulangi, hadis yang agung dan hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Uqbah bin Amir, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan itu? Kemudian beliau menjawab, "Amsik 'alaika lisanak wa liyasa'ka baituka wa baki 'ala khathiyatik." Peliharalah lisan engkau. Yang kedua, hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Dan yang ketiga, tangisilah kesalahan-kesalahan. Tangisilah kesalahan-kesalahan. Ini tiga wasiat.
dari Rasulullah SAW, tiga jalan keselamatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, semoga bisa menjadi hal yang mengingatkan kita, bukan yang selalu menghiasi dan mewarnai kehidupan kita di dunia ini, sebagai suatu sebab yang mengantar kita kepada kebaikan, lalu membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa Taala. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Taala, semoga kita semua diberkahi di dalam kehidupan ini dan dijaga dari segala ujian, cobaan dan segala fitnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala mengokohkan kita semua di atas keislaman, di atas sunnah Rasulullah SAW yang merupakan pokok jalan keselamatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala selalu menunjukkan kepada kita semua kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran yang terang dan jelas untuk diikuti. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala selalu menunjukkan kepada kita semua kebatilan sebagai hal yang batil yang hendaknya kita hindari dan kita jauhi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat untuk seluruh hadirin sekalian, dan tentunya banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan ini, dan saya mohon maaf atas besar-besarnya. Dan sekali lagi saya berterima kasih atas kesempatan yang baik ini dan kegembiraan yang sangat berharga ini. Semoga Allah Subhanahu wa Taala melipat gandakan pahala untuk semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini. Wallahu taala alam. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.